Pemain nombor satu dunia Victor Axelsen dan bekas Timbalan Menteri mengecam keputusan Persatuan Badminton Malaysia berhubung larangan bertanding selama 2 tahun dikenakan terhadap Li Zijia. Pemenang pingat emas Olimpik Tokyo 2020 dalam capan Twitter menggambarkan kejadian menimpa Zijia seolah-olah seperti pekerja yang tidak berpuas hati lalu meninggalkan pekerjaannya namun dihalang majikan bekerja di tempat lain. Zijia pemain perseorangan nombor satu negara mengumumkan keluar BAM awal minggu ini. Hari ini BAM pula mengumumkan larangan pemain itu bertanding mewakili negara dalam kejohanan antarabangsa selama 2 tahun bermula 18 Januari. Bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Steven Sim berkata larangan 2 tahun dikenakan itu sebagai tindakan drastik dan tidak wajar. Sebelum ini BAM turut menggantung Tan Chun Siang dan Toh Yi Wei kerana meninggalkan kem latihan negara, namun Yi Wei kemudian menyertai semula BAM.